Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Jadi hari ni saya nak buat tutorial cara-cara ataupun cara nak servis rail ataupun rail spinning. Ataupun kita nak baiki-baiki, tengok apa yang boleh kita baiki dan cara penjagaan ni macam mana, dan untuk bagi tali tahan lama macam saya pakai tali benang. Okay, jom kita start lah. Okay guys, jadi inilah setup kita, beberapa yang kita perlukan untuk perbaiki joint messenger ni. Okay, pertama kita akan guna ni, apa ni, screwdriver mata tolak yang halus lah matanya. Ada macam ni tu, yang mata bunga ni, yang saiz yang nanti saya tunjuk ni, tu joran ni, ada messenger ni. Lepas tu ni spanner ni bergantung pada saiz. Nanti saya tunjukkan dekat dalam mesin tu dia punya saiz dia. Saiz sensor macam saya punya mesin 12. Dua screwdriver yang besar yang satu, just in case untuk apa-apa yang macam screwdriver yang makan rakyat tak nak buka ke, jadi kita perlukan screwdriver penguat lah. Lepas tu saya gunakan grease, saya guna Yamaha grease. Lepas tu saya ada minyak sikit, minyak hitam lah, minyak sebelum motor yang tak pakai lagi. Jangan guna minyak apa ni, minyak petrol ke minyak diesel apa, jangan lah, nanti boleh weh. tak itu lah, ambil minyak yang bersifat minyak lah. Okay, yang terakhir adalah kita punya apa ni, WD-40, untuk kita letak dekat apa-apa yang berkarat lah. Maksudnya macam kalau mesin kita tu dah berkarat, ada bahagian berkarat, skru ke apa yang berkarat, dia tak boleh nak buka, kita akan sembunyi dulu dan biarkan dia sembunyi minit lah. Okay, jom guys, kita proceed. Okay guys, okay, mula-mula kita cabut bahagian handle ni, kita cabut. Okay, kita cabut ya. Ni kita cabut sebab kita tak nak ganggu kita punya proses nak buka bahagian atas ni. Okey, jom kita buka dulu, kita letak lagi. Oh, lama ni nak buka ni. Okey. Jadi kita buka, kita letak kat sini. Okey, letak. Okey. So kita tinggal kita punya ring macam ni. So, next step adalah kita buka dia punya jerat ni. Kita buka, kita cabut lah. Tengok baik ya, jangan dia ni. Okey. Cabut. Okey. Jadi ya. Okey, cabut. Okey, lepas tu kita nak buka ni, kita pegang dekat bahagian tepi ni ya. Kita nak yang tepi ni kita buka perlahan. Okey, kita letak lagi. Okey. Tapi okey, ni dia ada dia punya apa? Bearing ya, dia ya. Kita letak lagi ya. Okey. So, kat sini kita ada satu apa ni, skru. So kita ada nut yang ikat kat sini ni untuk kita cabut kita punya ring ni. Okey. Jom mula kita kena buka nut ni. Skru driver ni dulu. Sebab nanti kalau tak buka skru ni tak boleh nak pusing nut tu. Okey. Kita letak lagi. Okey. Okey, saya ambil saya punya spanner ni. Okey, kita akan buka dekat sini. Kita buka ni jangan buka pasal-pasal, kita buka pelan-pelan ni. Okay, buka. Okay, buka pelan-pelan. Okay, bila kita buka tu okay, pusing ni baik. Okay, cabut. Okay, buka kat sini. Okay, lepas tu kita lagi cabut kita punya ni, kita cabut baik-baik, kita cabut. Okay, ni kita punya apa ni, saya pun ukur lah. Okay, jadi ni lah kita punya mesin dia. Kat dalam ni lah bahagian ni. Kalau nampak tu saya punya ring ada bahagian pasir-pasir sikit. Buat silat-silat ni ada pasir sikit. Okay, so jadi kita ke next step. Saya akan buka bahagian dalam ni dulu. Bahagian ni saya cerita kemudian. Bahagian ni pun saya cerita kemudian sebab nanti kalau buka banyak-banyak nanti jadi berserabut. Jadi kita buat bahagian ini dulu lah, macam mana nak servis dia. Okay,
kita buka dengan skru lah. Dia ada 4 biji. Bukan cuma ada reel anda. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 skru. Okay, saya buka sekejap lah. Dalam masa ni perhatikan juga kalau ada apa ni, kita punya apa ni skru tu ada yang panjang ada yang pendek, nanti kan takut salah track. So kita elit lah benda tu, temak baik-baik. Oh, ni macam saya punya skru ni ada pasir eh, sebab saya kena pasir tu. Okey, buka yang tu, buka. Okey, ni pun buka. Okey, buka kat bagian belakang. Okey, so kita dah buka, ada 5 biji skru. Okey, kita letak tengah ni, senang nampak. Okey, okey. Lepas tu kita nak buka ni, saya cakap tadi kita perlukan skru driver yang kecil ya. Kita nak buka ni, kita masukkan kat bahagian ni. Okey, macam kat sini. Kita ada bahagian ni nak cucuk ni, cucuk. Oh, kita boleh. Kita masuk sini. Dekat bahagian yang kita perlu buka ah. Okey, kita tuilkan sikit. Okey, kita buka. Kat sini. Okey. Okey, ni dia. Okey, kita dah buka. Okey. Jadi kat sini tengok apa boleh. Macam saya punya ni tak boleh cabut sikit. So dia ni macam nak servis ni. Ni saya dah servis sikit hari tu sikit. Cuma tak buat video. Jadi cara dia nak servis dia mudah saja. Okey. Dia ni kita akan letak mula kita akan sembur WD-40. Kita akan sembur sikit eh. Sembur sikit eh, sekali kat sini satu, kat ujung satu. Lepas tu kat sini satu. Kat sini satu, sembur sekali eh. Okay. Lepas tu kita akan ambil grease. Okay. Kita akan ambil grease. Okay. Kita akan gunakan kita punya skru driver yang kecil tadi. Kita akan ambil, kita akan leset sikit. Leset sikit macam ni ya. Okey, macam ni sikit. Ha, ni sikit eh. Okey, lepas tu kita akan letakkan kat celah apa ni, bearing ke, apa bearing. Dekat bearing, the bearing. Kita akan letak kat celah sini. Nampak tu. Saya letak grease. Okey. Tapi jangan banyak sangat ni, macam saya letak ni banyak sangat. Jadi dia jadi apa ni? Tak ada lagi tahan lama lah sebenarnya. Cuma lagi dia akan keluar minyak kat bawah ni sikitlah. Okey, so lepas kita tak grease kat celah-celah ni, kat kita punya gerigi-gerigi ni. Okey, kita letak kat gerigi kita ni. Okey, lepas tu kita akan letakkan minyak. Okey, kita akan letak minyak. Kita akan tuang ni dekat sini satu. Lepas tu dekat sini dan dekat tengah ni satu. Okey. Lepas tu kat sini pun kita nak letak sikit-sikit lah letak. Okey, lepas tu kita tutup kita punya ring. Kita punya ni lah. Okay, lepas kita tutup, mudah saja kita tutup. Okay, lepas kita tutup ni, kita screwkan balik. Kita balik. Screw balik. Okay, lepas kita screwkan balik sini. Screwkan. Lepas tu kalau ada macam kita nak basuh kita punya skru ke yang tadi tu, kita nak bilas air ke, bilas lah. Okay, lepas kita bilas air tu kita keringkan. Okay, lepas kita keringkan tu kita akan letak sembur WD-40 lah sikit. Kita sembur guna WD-40 sikit. Kita nak bagi karat. Okay, kita bagi semua lah macam mana. Kalau dah kering tu kita pasang. Okay. Okay, lepas tu okay, saya punya guna satu skru. Sekejap. Nampak asal. Next step, nampak kat bahagian ni kita bearing satu, kita ada kita punya ni apa ni, macam apa ni, dia punya yang naik turun untuk punya kita nak pusing reel. Okay, next step kita ambil kita punya handle tadi, handle kita. Lepas tu kita letak masukkan balik.
dimasukkan nanti. Okey, ni kita tak payah kemaskan pun tak apa. Okey. First step kita ambil B40, kita sembur sikit. Takut ada banyak kat karat ah. Lepas tu kita pusing. Kita pusing dia, kalau ada karat dia akan keluar lah. Okey. Lepas tu kita akan ambil minyak. Kita keletak dekat dalam ni, lepas tu dekat ni dekat batang ni. Kita letak kat sini ya. Lepas tu kita akan pusing. Nampak? Pusing dia akan naik. Dia akan, minyak dia akan sebati lah kat dalam. Okay. Lepas tu nampak semua macam okey, lancar apa semua kan. Kita pun letaklah grease. Letak grease sikit dekat bahagian celah-celah ni. Grease tu penting kat sini. Sini adalah bahagian paling penting, komponen paling utama lah kat ring. Okay. Letak minyak, letak grease, kita letak W40 tu sikit lah. Okay. Lepas kita letak tu, okay, selesai untuk bahagian yang bawah ni. Okay. So yang ni, bahagian ni dah selesai. Okay, kita letak grease. Okay, next step kita akan cuci bahagian ni. Nampak pasir-pasir tu. Kalau ni pulang lah korang, korang nak basuh ke, korang nak buat apa ke, basuh lah. Kalau macam saya senang ni, saya akan ambil tisu. Kita lap buang pasir tu. Kita lap buang pasir. Lepas tu saya akan lap macam ni. Saya malas nak basuh dengan air. Tapi kalau korang nak basuh dengan air pun tidak ada masalah. Okey. Banyak pasir ni. Mungkin kena basuh ni. Okey, nanti korang basuh lah. Lepas tu korang keringkan ya. Lepas tu sembur sikit WD-40 tu. Sembur sikit je. Okey. Okey, jom kita masukkan semula kita punya ni dia. Oh, ni ada punya bearing jadi kita jatuh. Okey, kita masukkan. Okey. Lepas tu kita masukkan dia punya ni lah. Ni tadi. Masuk tu dia ada track dia. So kita pastikan kita tengok track yang betul, jangan masuk membetul-betuli. Okey. Ni dah masuk. Ambil ketak. Okey. So kita ulang balik step seterusnya yang tadi ni. Satu lagi, terlupa. Kalau korang nak servis dekat bahagian ni, pastikan korang punya ni apa ni, lancar tak lancar. Kalau lancar tak apalah. Cuma kalau korang boleh cuba buka skru ni dan skru ni kita buka, kita letak minyak sikit, kita letak WD-40. Simple je. Memang simple gila. Letak je minyak sikit apa semua untuk bagi dia lancar. Okey, tak berkarat lah. Okey, satu kat sini ni kan nak buka, tapi biasanya saya cuma sembur WD-40 lah kat celah ni. Kat celah ni saya sembur WD-40. Okey, untuk bagi dia tak nak berkarat lah. Okey. Lepas tu kita masukkan tadi ya, yang tadi ni kita masukkan, kita pusing dia pusinglah. Pusinglah. Okey. Pusing. Kita pusing ya. Lawan arah yang kita tutup tadi. Okey, nak tutup ni sangatlah perlu berhati-hati sebab kita nak rosakkan punya brush ni ya. Bagi. Okay. Kita pusing perlahan. Rasa dah kemas tu, jangan push. Kita okay. Rasa dah kemas. Okay, biar. Okay, kat situ ya. Okay, lepas tu kita ambil skru tadi ni, kita letak balik, tutup balik. Kita ni lah. Kita tak masuk pula. Sekejap. Okay, kita ambil kita punya skru ni, kita masukkan bahagian kat sini. Okey. Tu ah. Okey, kita ikat. Okey, dah settle bahagian ni. Okey. So yang ni bahagian dah settle eh. Dah settle eh. Okey. Kita on. Lepas tu sebelum kita okey, jom kita buat bahagian ni pula. Okey, so, next step kita buat ni. Nampak lah bahagian dalam tu banyak pasir tu. Lepas tu macam ni, saya gunakan ni jenis clip macam ni, jenis spring macam ni, tak apa nak tahan sebenarnya. Tak sesuai. Kalau nak sesuai, aku showkan korang beli drill yang
punya slip drag ni macam ni. Nampak tak dalam aku punya video ni? Nampak? Okey, macam ni ya. Nampak? Tak nampak pula kalau aku tunggu. Dia punya, nampak? Dia spring dia, dia punya ni. So yang ni tahan lah. Kalau yang ni tahan lah, kalau untuk drag so dia tak, takkan patah. Okey, kembali pada spool ni. Spool ni kita nak cuci, kita biasa orang cuci pakai air, tak cucu air tak pun pakai tisu lah. Bagi saya pakai tisu lah, tisu, tapi hati-hati tak nak bagi dia klik ni patah. Okey, so kita lap dia. Okey, kalau dia tak macam tak tangan tu, kita sembuh air lah. Okay. Lepas tu kita akan ambil grease, kita akan letak sikit kat sini. Dia nak, tak nak bagi grease macam lagi bagi lancar sikit, dia punya grip tak nak bagi dia panas. Kalau dia macam dia kena drag tu, ikan tarik ke apa, kalau tak, kalau panas nanti tak cantik lah. Bukan tak cantik, dia cepat patah lah. Okay, so bila selesai kita tak minyak grease sikit kat sini, kat bagian sini, bagian sini kita tak minyak grease sikit. Lepas kita minyak grease, kita tutup balik, tutup balik. Pastikan dekat kita punya spool ni tak kena sebarang minyak. Jangan kena minyak, sebab tadi ni cepat reput. So kita pegang dia tu, tangan kita ni berminyak pun, kita pegang kat bahagian bawah. Lepas tu kita tengok dia punya track dia masuk balik. Jangan tersalah masuk, nanti kalau tersalah masuk patah dia punya drag, tak pasal-pasal. Okay, so saya terlupa ya. Okay, so next step kita selesai ni, kita akan masukkan dia punya bearing tadi macam ni. Dia ikut keadaan nasar lah. Kita masuk, kita masukkan. Okay, kita masukkan, dia jatuh pula. Okay, kita masukkan macam ni. Okay, masukkan. Okay, macam ni. Lepas tu kita akan ambil spoon, kita akan masukkan ke track. Jangan masuk lelok, jangan sampai patah kita punya drag pun kat dalam. Okay, masukkan baik-baik. Okay, kita masuk kemas. Okay, saya ni dekat bahagian atas ni, nampak tak? Bahagian atas ni kita ada macam spring 5 buku. Lepas kita ada drag kat dalam, kita punya macam bearing dalam ni. So apa kita nak buat, kita akan sembur sikit WD-40 kat dalam ni sikit ya. Lepas tu kita tak minyak sikit, lepas tu grease tu terpulang lah kalau nak letak-letak. Okay, okay, lepas tu selesai. Okay, dalam ni pun ni penutup ni ada dalam tu ada spring pun, tapi dalam satu ni dia tak nampak. Okay, dalam ni apa kita nak buat, kita calik sikit grease tu, kita letak kat dalam. Lepas tu kita letak minyak. Okey, lepas kita tak minyak tu kita tutup lah. Kita tutup baik-baik, tutup. Tutup ni jangan bagi full sangat, bagi dia buka 80%. Okey, 80%. Okey, so selesai yang ni. Ya, nampak? Semua kan? Okey, so kita masukkan kita punya handle balik. Kita masuk, kita tutup balik, kita tutup. Tutup. So kalau tangan minyak, kita set lah tisu ni. Kita set tangan minyak, sebab minyak tadi banyak juga yang dah ada sini dalam ni. Okey, okay, lepas tu kita dah tutup rapat semua ni. Tisu tadi ni kita guna untuk lap bahagian lebihan-lebihan minyak yang daripada dari, sebab kalau dia minyak tak selesa kan nak pegang kan. Okey, so kita minyak ni bagus juga kita lap, sebab kita nak halang lebih minyak ni terkena pada tali. Kalau tak tali nanti jadi cepat tak tahan lah. Okey, kita dah selesai ni. Okey, dah selesai lah kita punya real service kita. Okay, jadi benda ni korang jaga baik-baik, jangan kita kena pasir ya, yeah? Especially kat bahagian spool ni, jangan kita kena pasir. Susah nak ni. Okay, satu lagi, kalau macam korang main kat laut ke masin lah,
pastikan korang basuh korang ni guna air biasa dua kali. Korang bilas-bilas sikit lah, tapi jangan tu sangat, tapi bagi dia kering lah betul-betul. Macam dryer ni korang buka lah, korang buka baik-baik. Okay, so itu saja. Kalau ada sebarang pertanyaan bolehlah tanya, komen di bawah. Dan please guys, like, share, support dan subscribe. Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton. See you in the next one. Peace.